6 bulan kekuasaan dijalankan sudah cukup menyimpan banyak catatan. Harga yang tinggi, ekonomi dan sektor energi menjadi awal pemicu sanksi. Komitmen yang labil soal isu korupsi menggerus rasa percaya begitu dini. Gaya komunikasi yang kerap tak berisi membuat kita bertanya apakah para petinggi ini sesungguhnya mengerti. Pengatur republik harus percaya diri, menjalankan visi karena mandat telah diberi. Presiden pemimpin tertinggi negeri tidak pantas direduksi sebatas petugas partai sendiri. Rakyat butuh negarawan, kita tidak memilih presiden partisan. Karena presiden yang terhormat, ialah yang berdiri tegak di atas kepentingan rakyat.